Imam Mahdi. Itulah satu nama yang disebut-sebut akan muncul di akhir zaman nanti. Satu nama yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang beriman, yang meyakini kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terdapat beberapa pandangan yang tidak bersetuju tentang kemunculannya, bagi mereka yang berpegang kepada itikad Ahli Sunnah wal Jamaah, keyakinan terhadap kemunculan figura akhir zaman ini tidak akan diragui. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW menceritakan tentang datangnya Mahdi ini, ubashirukum bil Mahdi. Yub'ath ala ikhtilaf minan nas wa zalazil. Fayamra'ul ardu qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Aku beri berita gembira kepadamu tentang kemunculan Mahdi. Bilakah waktunya wahai Rasulullah? Iaitu ketika pada masa itu dunia ini menyaksikan banyak kezaliman berlaku. Berlaku keadaan gempa bumi sebagai contohnya. Jadi keadaan sangat tak stabil. Dan kekayaan dimiliki oleh satu puak sahaja dan zaman berleluasa. Munculnya ketika dunia sedang tenat dengan kezaliman. Munculnya ketika manusia sedang merebut harta kekayaan. Manusia saling mengejar dunia dengan melupakan bahagian mereka di akhirat. Nilai kemanusiaan dan amal takwa telah lama ditinggalkan. Sehinggakan banyak hati-hati manusia yang menjadi gelap. Tidak ada lagi cahaya ilmu yang menerangi. Tidak ada lagi panduan dan nasihat ulama yang didengari. Kemunculan Imam Mahdi seolah-olah memberikan satu sinar baru kepada dunia. Maka pada masa itu adalah petanda akan munculnya seorang pemimpin yang menyelesaikan masalah umat, iaitu mengembalikan harta kepada yang mempunyai hak dan kemudian akan menjadikan negara, menjadikan dunia dalam keadaan serba aman, harta dinikmati bersama. Jadi itulah salah satu tanda akan munculnya Al-Imamul Mahdi. Imam Mahdi adalah satu orang individu yang akan memimpin satu dunia ke arah keadilan dan juga ke arah yang lebih baik lagi di ketika dunia penuh dengan kezaliman. Jadi sebenarnya sebab itu kenapa Imam Mahdi ini diterima kemunculannya sama ada orang Islam ataupun orang tidak Islam, kerana nilai melawan kezaliman dan juga nilai ke arah menyemarakkan kebaikan itu. Jadi maknanya diterima oleh sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Beliau dikatakan berasal daripada keturunan Ahlul Bait, yakni daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri-ciri yang terdapat, berdahi luas, berhidung mancung, matanya bercelak, wajahnya bercahaya, warna kulitnya yang sama seperti orang Arab, dan di bahunya mempunyai tanda seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi dikatakan dapat menyelesaikan kemelut yang berlaku di seluruh dunia ketika dunia memerlukan kepimpinan yang adil dan bijaksana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, bab khurujil Mahdi, begitu juga oleh Imam Al-Hakim Al-Mustadrak, yang menceritakan bahawa kemunculan Mahdi ini didahului oleh pergaduhan antara tiga orang anak raja untuk merebut kekayaan, merebut kuasa, nak menggulingkan satu sama lain. Maka pada masa itu, kerana harta yang ada begitu banyak, maka menyebabkan setiap mereka ini berusaha untuk mendapat kepimpinan. Contohnya, kalau kita perhatikan di negara Arab Saudi sendiri, negara yang sedang bergolak sekarang. Begitu juga di Iraq yang tak selesai-selesai sejak gugurnya pemimpin mereka Saddam Hussein. Jadi, begitu juga negara Iran merupakan negara yang tidak stabil. Jadi, apa yang kita perhatikan di sini, pergaduhan berlaku, wallahualam, apakah dimaksudkan dengan tiga orang anak khalifah ini, tiga anak pemimpin-pemimpin besar dunia ke? Tapi tak lain tak bukan, perebutan itu, geopolitical yang dibayangkan adalah untuk merebut kuasa yang ada. Kerana dengan ada kuasa, mereka akan memiliki kekayaan. Terlihat sebagai contohnya di Dubai, lihat di Arab Saudi sendiri, lihat di Iraq, di Iran. Ini tempat-tempat pergolakan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun, ketika berlaku pergolakan ini, manusia pun menjadi resah, rakyat jelata menjadi tak tenteram, keadaan tak stabil. Kalau politikal mereka tidak stabil, tentulah akan beri kesan pada ekonomi. Jadi di mana orang nak cari makan, kerja pun tidak ada. Maka pada saat seperti itulah datangnya Imamul Mahdi yang memberikan kepada mereka, menawarkan mereka penyelesaian kepada masalah-masalah berlaku, iaitulah dengan keadilan yang menjadi roh kepimpinan, sehingga memberikan kepada mereka kekayaan melimpah ruah.
Apa yang kita lihat berpandu kepada hadis Nabi dalam riwayat Ibn Majah dan juga Al-Hakim dan Mustadraknya menunjukkan pertemuan kuasa yang berlaku di antara anak-anak khalifah. Wallahualam, anak khalifah maksudkan itu anak pemimpin ke, anak presiden ke, anak raja ke. Maka ia merujuk kepada kepimpinan yang ada lah. Masing-masing berusaha untuk mengukuhkan kawasan masing-masing ataupun negara masing-masing ataupun pengaruh masing-masing atau kekayaan masing-masing. Jadi apakah yang dimaksudkan di sini merujuk kepada kerajaan Saudi yang ada? Wallahualam. Tapi pemberitahuan Nabi itu dekat dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Kemunculan Imam Mahdi memberikan khabar gembira buat seluruh dunia. Ia bukan sahaja memberi satu harapan bagi mereka yang beriman, bahkan juga kepada mereka yang tidak beriman. Ini jelas menunjukkan dunia memang menantikan kemunculan figura ini. Seorang yang mampu menyelesaikan segala kemelut yang melanda. Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, beliau akan dibaiat di sebuah tempat, iaitulah di hadapan Kaabah, oleh sebahagian umat Islam dan para ulama Islam. Jadi ketika muncul Imam Mahdi yang dibaiat di Mekah, bagaimanakah orang yang di luar Mekah, adakah mereka dapat tahu ataupun tidak? Kalau dalam hadis Nabi SAW akan ada suara yang akan menceritakan mengenai ini adalah Imam Mahdi, maka berbaiatlah. Walaupun ketika itu mungkin kita tidak dapat nak bayangkan bagaimana keadaan itu, tetapi bayangkan ketika Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, bagaimana pengwar-waran itu tiba-tiba diketahui oleh banyak tempat yang berada di muka bumi ini, sampai ahli kitab Nasrani dan juga Nasrani dan juga Yahudi akhirnya berbondong-bondong melihat siapakah Nabi akhir zaman ini. Begitu juga dengan ketika kemunculan Imam Mahdi, Allah yang mengaturkan untuk pengwar-warannya sampai satu dunia akhirnya mereka dapat mengetahui tentang kelahiran dan kemunculan dan baiahnya Imam Mahdi yang berada di Mekah ketika itu. Fitnah akhir zaman. Termaktub di dalam kitab-kitab hadis mengenai kemunculan Imam Mahdi berlaku ketika fitnah-fitnah dunia mula berleluasa. Dunia tidak lagi diperintah secara adil, bahkan ia dipenuhi dengan kezaliman oleh mereka yang tidak berhati buruk. Para ilmuwan telah menggariskan tiga jenis fitnah yang akan berlaku di akhir zaman nanti, iaitu fitnah Sarra dan fitnah Zuhaima. Tiga fitnah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berlaku di akhir zaman. Bila kita katakan fitnah ini, maksudnya adalah ujian yang dahsyat akan menimpa manusia dan juga umat Islam. Yang pertama sekali adalah fitnatul ahlas, yang keduanya fitnatul sarra, dan juga ketiganya adalah fitnah ad-duhaima. Secara ringkasnya, fitnah al-ahlas, al-ahlas ni diambil daripada maksud pelapik di belakang unta ni. Maksudnya di belakang unta ni kita akan letak lapik supaya bila kita naik kita tak rasa sakit, atau kita letak di atas kuda pun boleh, di atas binatang-binatang tunggangan kita. Yang itu menunjukkan bahawa fitnah ini akan sentiasa berlaku sebagaimana lapik sentiasa akan diletakkan di belakang binatang. Jadi Nabi nak bagi tahu fitnah al-ahlas, iaitu fitnah peperangan, pertumpahan darah, pertelingkahan ini akan berterusan dan sentiasa wujud di kalangan umat ini. Yang kedua adalah fitnatus sarra. Fitnatus sarra ini, as-sarra ini diambil daripada maksud kesenangan. Sama ada kesenangan itu, masa itu manusia ini sudah ditenggelami dalam kesenangan, ataupun fitnah itu telah membuatkan musuh berasa senang. Tetapi fitnatus sarra ini maksud dia adalah fitnah yang Nabi bagi tahu akan terjadi daripada seorang manusia yang datang daripada keturunan Nabi. Tetapi Nabi bagi tahu, walaysa minni, dia bukan daripada golongan aku. Maksudnya walaupun nasabnya memang sahih daripada Nabi, tetapi manhajnya, caranya, seruannya bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa keturunan dalam Islam ini tidak memberikan erti sekiranya seseorang itu tidak mengikut panduan ataupun bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang ketiga adalah fitnah ad-duhaima, iaitu yang bermaksud kegelapan. Nabi bagi tahu fitnah jenis ini akan menimpa semua orang. Bagaimana fitnah dia?
Nabi sebutkan fitnah yang macam-macam bentuk sampai menyebabkan siang orang itu mengaku beriman, pada malam hari dia menjadi orang kafir yang tidak beriman. Iaitu Nabi nak menggambarkan ramai manusia menjadi munafik ataupun ramai manusia hilang imannya disebabkan oleh fitnah ini. Yang ini fitnah yang maha dahsyat yang kita pun boleh nampak berlaku juga pada zaman kita. Mungkin jadi akan jadi lebih dahsyat pada masa akan datang. Ketika itu Nabi SAW bagi tahu ketika itulah dan tidak lama lagi akan keluar. Euphrat atau Sungai Furat ialah salah satu daripada sungai yang mentakrifkan Mesopotamia yang mengalir dari Anatolia sehingga ke Teluk Parsi. Sungai ini panjangnya lebih kurang 2,781 kilometer. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak terjadi hari kiamat itu sehingga Sungai Furat menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Ramai orang yang akan berperang merebutnya. Maka terbunuhlah 99 daripada 100 orang yang berperang dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang terselamat. Akhbar The New York Times telah menerbitkan sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh NASA dan University California terhadap sistem sungai yang berada di Timur Tengah ini. Menurut laporan tersebut, para pengkaji telah mendapati bahawa sungai ini semakin mengering sejak tahun 2003. Tingkat pengeringan ini kemudiannya semakin meninggi setelah berlakunya kemarau pada tahun 2007. Ini jelas membuktikan akan kebenaran kata-kata baginda suatu masa lalu. Biar siapapun yang berperang demi mendapatkan harta perbendaharaan yang berada di Sungai Furat itu, ketahuilah, itu adalah ujian buat mereka. Ujian bagi mereka yang berharta tidak lain adalah untuk menggunakan hartanya ke jalan yang benar dan diredai. Sedang ujian buat mereka yang tidak berharta sudah semestinya agar mereka menjaga hati dan bersyukur dengan apa yang ada. Panji hitam dari Khurasan. Sebaik sahaja kemunculan Imam Mahdi berlaku, akan datangnya sebuah kumpulan dari Khurasan yang membawa panji hitam dari kawasan ini. Dikhabarkan bahawa mereka ini adalah tentera-tentera yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi dan akan membantunya dalam menegakkan kebenaran. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kalimah La ilaha illallah yang tertulis pada panji yang dikibarkan. Panji hitam adalah satu istilah yang digunapakai daripada zaman Rasulullah lagi. Bila Nabi memimpin peperangan, apabila Rasulullah memimpin sebahagian peperangan, maka panji-panji hitam ataupun bendera-bendera hitam akan digunakan oleh Rasulullah dan dipegang oleh sebahagian sahabat yang ditentukan oleh Nabi. Ini cerita asal panji hitam. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa idza ra'aitumur rayatu sauda min qad ja'at min qibali Khurasan, apabila kamu melihat panji-panji hitam datang daripada bahagian Khurasan, dan kita dapat lihat ya, maknanya kita biar kita tahu mana-mana Khurasan itu, maka fa'tuha fa inna fiha khalifatullahil mahdi, maka kamu hendaklah datang kepadanya kerana dia adalah merupakan pemimpin-pemimpin kepada Imam Al-Mahdi. Khurasan. Khurasan adalah bahasa Parsi yang bermaksud tempat matahari terbit. Ia merujuk kepada wilayah kekuasaan Parsi di sebelah timur laut yang melibatkan bukan sahaja negara Iran. Di manakah Khurasan? Ya? Khurasan ini dia bermula daripada Afghanistan sampai kepada Central Asia, maknanya sebahagian daripada Uzbekistan, Tajikistan dan sampai sebahagian daripada Pakistan. Kalau negeri sekarang ini, itu adalah negeri Khurasan. Panji hitam bermula sejak daripada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu apabila berlaku satu-satu peperangan, Nabi akan ambil beberapa sahabat, pilih beberapa sahabat untuk mereka pegang, untuk sahabat-sahabatnya pegang beberapa panji yang akan dikibarkan sepanjang peperangan. Di situlah bermulanya rayah sauda, panji hitam ataupun bendera hitam. Kemudian diteruskan pada zaman Bani Umayyah juga dengan bendera hitam, rayat sud ataupun rayah sauda.
Kemudian pada zaman Abbasiyah juga menggunakan panji-panji hitam. Jadi Imam Mahdi dibaiah di Mekah. Tapi di sebalik satu keadaan yang lain, ada khalifah-khalifah dia ataupun ada pemimpin-pemimpin ataupun panglima sama dia yang membawa dipanggil sebagai panji-panji hitam yang berada di Khurasan. Kan? Maka dalam hadis yang lain sampai Nabi sebut, walau habwan ala thalji, walaupun kamu merangkak di atas salji, maka datangi dia bersama-samalah dengan dia. Sebab apa? Sebab ketika itu peperangan untuk meratakan keadilan dan kebaikan yang dipimpin oleh Imam Mahdi memerlukan satu perjuangan yang besar. Dan ketika itu orang-orang beriman yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul yang percaya mengenai tanda-tanda besar hari kiamat adalah muncul Imam Mahdi. Nabi suruh kita menyertailah bersama-sama di dalam perjuangan untuk menghapuskan kezaliman dan meratakan keadilan dan kebaikan. Dalam peperangan terakhir, peperangan Al-Malhamatul Kubra, peperangan terbesar dalam sejarah kemanusiaan yang dibimbing dan dipimpin oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, ada sebahagian ulama' menyebutkan bahawa umat manusia ketika itu akan menggunakan peralatan perang yang kuno, kembali kepada peralatan perang yang kuno. Kumpulan ulama ini berpendapat demikian berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih dan jelas tentang peristiwa ataupun peperangan Malhamah ini. Bila Nabi sebut dalam perang ini, Nabi sebut akan menggunakan tombak. Dalam perang Malhamah, Nabi sebut akan menggunakan pedang. Dalam perang Malhamah, Nabi sebut akan menggunakan panah. Dan dalam perang Malhamah, Nabi juga pernah sebut umat manusia akan menggunakan kuda. Sehinggakan dalam satu hadis yang begitu jelas, Nabi menyebut bilangan kuda yang akan dihantar ketika itu, serta Nabi sebut, aku tahu warna kuda-kuda yang akan ditunggang ketika itu. Iaitulah 10 orang penunggang termahir kuda perang. Aku kenal warna kuda mereka dan aku kenal nama-nama mereka. Jadi ulama dalam kumpulan pertama kata kalau Nabi sebut akan gunakan kuda, panah dan sebagainya, takkan satu pihak lagi akan guna nuklear. Hantar satu nuklear, kalah semua tentera Imam Mahdi. Jadi yang tu jadi dia tak masuk sebab kumpulan Imam Mahdi ni kumpulan yang menang. Sehingga di akhirnya kumpulan ini kumpulan yang menang. Jadi kemungkinan ketika itu, ini semua pendapat para ulama, kemungkinan ketika itu alatan yang digunakan oleh orang Islam dan musuh ialah kembali kepada peralatan perang yang lama. Adapun satu kumpulan para ulama lagi kata, wallahu alam, kita tak tahu. Boleh jadi ketika itu menggunakan teknologi baru seperti jet, bom, nuklear, pesawat pejuang dan sebagainya berserta dengan peralatan-peralatan lama. Jadi yang itulah dua pendapat di kalangan dua kumpulan ulama ini tentang sejauh mana teknologi yang akan digunakan di dalam peperangan Al-Malhamatul Kubra, perang Armageddon tersebut, iaitulah perang terbesar dalam sejarah manusia tadi. Dalam semua hadis akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khurasan memegang peranan yang penting kerana di sinilah bermulanya akhir zaman. Islam sampai di Khurasan seawal kejatuhan Parsi pada zaman Khalifah Ar-Rashidin. Ia menjadi lubuk ilmuan Islam yang tidak terkira jumlahnya. Antara daerah yang terkenal di sini adalah Naisabur, Herah, Bukhara, Samarkand dan Khawarizm. Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, beliau akan memimpin peperangan demi peperangan sehinggalah dalam sejarah kemanusiaan. Dan Imam Mahdi ketika itu adalah pemimpin pertama dan nombor satu kepada umat Islam seluruh dunia. Beruntunglah mereka yang bersama dengan Imam Mahdi dan bersama dengan pasukan itu. Imam Mahdi akan pimpin pasukan ini sampai menang sehinggalah
munculnya Dajjal. Ketika itu Imam Mahdi tidak lagi mampu untuk berhadapan dengan Dajjal. Waktu itulah baru turun Nabi Isa AS untuk membantu Imam Mahdi untuk mengalahkan Dajjal dan tenteranya. Dan selepas itu Dajjal pun dibunuh dan Imam Mahdi pun akan wafat sebelum Nabi Isa AS. Di akhir zaman nanti akan berlakunya pelbagai kerosakan yang luar biasa. Manusia akan tersesat dari melihat petunjuk Yang Maha Esa. Justru, kemunculan Imam Mahdi dianggap sebagai sesuatu yang amat penting kerana di situlah permulaan kepada kembalinya sistem khilafah Islamiah yang dinantikan.